Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi Pak Bu di channel kita Biga Mobil. Kita berada di Kediri, Jawa Timur Pak Bu. Pak Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Pak Bu semua selama ini, subscriber juga, terima kasih banyak Pak Bu. Saya ucapkan ya. Alhamdulillah channel kami makin berkembang dan berpengaruh pada penjualan kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Biga Mobil, kami mohon doa restunya Pak Bu, makin berkembang dari seluruh Indonesia Pak Bu ya. Pembelian kita alhamdulillah makin berkembang dari timur Papua sampai ke Pulau Sumatera Pak Bu. Alhamdulillah ya, terima kasih Pak Bu. Yang kita review ini mobil-mobil yang kita dapatnya dari kerja keras Pak Bu, kita nyari, kita datang ke rumah-rumah. Dalam sehari kadang-kadang kita bisa ngecek 15 mobil, 20 mobil, cuman yang kita beli, yang kita transaksikan bisa dapat hanya mungkin 5 atau 6. Itu pun udah capek Pak Bu ya, kita cek barang terus. Tapi itu demi supaya kita dapat mobil yang kondisinya masih bagus, di kelas bekas Pak Bu ya. Bukan sempurna, tapi bagus dan masih street dengan harga yang terjangkau. Kami masih bisa untung, Pak Bu juga dapat barang yang dalam kondisi bagus. Pak Bu, mohon pantau juga TikTok kami, Instagram kami, Facebook kami, Biga Mobil untuk menambah mantep jenengan untuk bertransaksi dengan Biga Mobil. Nanti kalau yang pembelian online bisa video call mobil seperti ini, nanti kita detailkan Pak Bu ya. Kita detailkan, kita apa yang video call lebih ke buka kap, interior, semua kita detailkan Pak Bu. Untuk yang datang ke sini boleh test drive sepuasnya, karena ini barang bekas, jadi kita juga ikhlas, juga dengan senang hati melayani untuk di test drive jalan. Nanti biar pembeliannya afdol Pak Bu ya. Monggo yang video call atau yang datang boleh cek dokumen yang asli, STNK, BPKB, jadi untuk mengurangi penipuan Pak Bu ya. Oh iya, Biga Mobil tidak membuka cabang atau tidak bekerja sama dengan pihak manapun selain Biga Mobil yang di Soekarno-Hatta dan Biga Mobil yang di Jalan Erlangga ya. Cuman dua itu, kalau gudang kita ada dua tempat, di Ahmad Yani dan di Jalan Erlangga. Jadi pastikan video call-nya hanya di tempat kami Pak Bu. Semoga berjodoh Pak Bu ya dengan Biga Mobil. Baik Pak Bu, hari ini kita review mobil-mobil kami. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Honda Mobilio e-Vtech 2019. Ini manual ya. Asli Surabaya. Tangan pertama dari baru. Mobil juga masih seperti baru Pak Bu. Ini cahaya Bu ya, nah ini cahaya. Mobil masih original Pak Bu. Ini baru aja masuk, kayak ini juga baru masuk. Cuci Pak Bu. Lampu LED nyala Pak Bu di siang hari ya. Honda Mobilio, ada baret. Kayak gini Bu ya. Baret kecil kayak gini. Ujung-ujungnya aja nanti kita beresi Pak Bu.
masih original ya. Nah ini bahan bumper dikit seperti ini. Ini bekas, wajar kalau ada baret ya Bu ya. Yang penting Pak Bu tahu seperti ini asalnya mobilnya. Nanti kalau udah mulus Pak Bu lihat, hanya seperti ini asalnya Pak Bu. Ini ya, AC double blower. Jok masih kenyal semua Pak Bu. Ini ya. Lihat di bagian depannya kilometer masih 12.000 ya. Record service Honda Pak Bu ini ya. Ini belum dilepas ya plastiknya, monggo kalau pengen dilepas monggo Pak Bu, tapi nggak usah Bu ya, biar tombol-tombolnya aman nggak belel Pak Bu. Ini baru masuk ya, belum dicuci. Ini kotor Bu. Nah kayak gini ya. Ini kotor, bukan lecet Bu ya. Ini hanya kotor. Barcode masih bening. Honda Mobilio tipe E EVTEC manual 2019. Asli Surabaya, tangan pertama dari baru. Kita kasih harga 193 juta. Ini, nah ini baru aja masuk Bu. Udah gak apa, dilanjut. Ini baru masuk Bu. Nah, kelihatan ya, ini mobil begini 2019 manual Grand Max 1.3 cc nya 1.300. nah kayak gini kotor ya. Nah ini okay. Nah ini memang baru masuk Pak Bu. Pak Bu biar tahu aslinya kayak gini mobilnya Pak Bu ya. Cuman kotor aja, nanti kita cuci sebentar. Srit Pak Bu. Pajak bulan 11. Kalau perlu kita perpanjang biar Pak Bu marem ya. Nah ini cuma kotor begini aja. Hanya kotor, mobil masih super street Pak Bu. Ban-ban semua bawa dari baru, kilometernya masih sedikit ya. Nah ini Pak Bu, Grand Max tuh luas banget ya. Ini jok belakang. Ini kalau buat penumpang bisa buat 6 orang di belakang tok Pak Bu ini. Depan juga bisa bawa barang, bisa buat jualan. Plafon indah Pak Bu. Belum pernah disikat, masih kenting Pak Bu. Kita lihat tampak depannya ya. Interiornya. Wah Pak Bu, masuk mobil ini langsung main hidung ya. Masih bau baru. Kilometer 14.000. Kunci serep juga lengkap Pak Bu. Karpetnya masih kayak gini. Ini padahal masih kotor, belum kita cuci. Jok-joknya nggak ada yang sobek, nggak ada yang aneh-aneh Pak Bu. AC ya, AC-nya dingin. CC-nya 1.300, boleh minum Pertalite. Ban masih gondrong. Bawaan dari baru, Grand Max Station. Ini ya Bu, barcode-nya masih kayak gini. 2019 manual, 1.300 cc. Buat keluarga oke, buat mulaan, buat barang oke. Kilometernya indah Pak Bu. Kita kasih harga 136 juta. Monggo dibungkus Pak Bu. Ini Pak Bu kita punya Toyota Innova Reborn tipe V bensin Matic 2017. Ini sudah ditambah-tambahi punyanya Venturer Bu ya, upgrade ke Venturer. Asli Jawa Timur. Ya Bu ya, ini partnya, part originalnya Venturer Pak Bu. Ini tipe V Matic bensin. Mobil ini baru aja ganti oli dan servis rutin di Toyota Auto 2000 Kediri. Saya belinya di Kediri ya Bu ya. Nih 2017 V Matic bensin. Ini kayak gini mahal Bu ya.
Ini barang-barang mahal. Tambahnya juga mahal. Ini lampu juga mahal, Pak Bu. Ini ya. Kita lihat dalamnya. Kunci serep lengkap. Kilometer 72. Rekodnya di Toyota Auto 2000. Dan ini baru aja, Bu ya. Ini baru aja servis. Nah ini nanti kembali ke 80.000. Sekarang 72 ya. 70.800 baru terpakai 1.000, Bu. Nanti kembali ke 80. Kunci serep, faktur servis lengkap. Buku servis lengkap. Ini sarung jok aslinya terbungkus di dalam. Plafon-plafon masih kenting, belum pernah disikat, Bu. Ya. Ada meja bufet, Bu ya. Sarung jok aslinya terbungkus di dalam. Karena memang ribbon nyamannya begini, Pak Bu. Innova V-Matic bensin 2017 asli Jawa Timur. Kita kasih harga 289 juta. Monggo dibungkus, Bu. Berikutnya kita punya Suzuki R3 GL 2018. Ini asli Mojokerto ya, Jawa Timur. Manual, Bu. Oh ya, ini ada gelap terang, ini pencahayaan, Bu ya. Bukan karena catnya beda, tidak. Ini pencahayaan, Bu. Masih tetap, masih rapi ya. 2018. Ban-ban semuanya tebel-tebel. Juga semuanya tebel-tebel. Seperti ini interiornya. Joknya juga masih rapi. AC double blower. Sunvisor masih plastikan. Kilometer 92, Pak. Suzuki R3 GL. Ini CC-nya 1400 ya. Di bawahnya 15. 14 sekian ya CC-nya. 2018 manual asli Mojokerto, Jawa Timur. Tangan pertama dari baru, kita kasih harga 154 juta. Monggo bungkus, Bu. Honda HR-V SEVTEC manual 2017. Untuk manual ini tipe tertingginya, Pak Bu ya. 2017, pajak baru, 5 tahun baru, panjang ya. Asli Jawa Timur, manual, Pak Bu. Alatnya bagus, Bu ya. Ini baru aja masuk, masih kotor, Bu. Belum kita cuci ya, ini kotor. Ini kotor, Bu. Belum kita cuci, baru aja masuk, Bu. Ini kotor ya. 2017 manual. Asli Jawa Timur. Ini AG Kediri ya. Kita lihat interiornya, Pak Bu. Ada kamera parkir, double din merek GVC. Ini sarung jok, aslinya terbungkus di dalam. Kilometer 71, Pak Bu ya. Ini sesuai, Pak Bu. Ini ya, ini hanya kotor aja, nanti kita cuci, kita bersihin, siap, Pak Bu. Asli Jawa Timur. Ini kotor ya. Memang baru masuk. Enggak apa-apa, kita review aja Honda HR-V SEVTEC manual 2017. Asli Jawa Timur, kita kasih harga 218 juta. Monggo dibungkus, Pak Bu. Ini saudaranya Honda CR-V.
Oke, wajar. Oke, moga-moga oke. Ini Pak Gan kita ya, Pak Pajar ini martabak Evol yang terkenal rame di Kediri. Beliau sudah 4 kali ya ambil mobil kita, semua mobilnya warna merah. Kalau yang itu mobilnya untuk operasional. Honda CR-V 2010. Asli Jawa Timur, ini AG Kediri 2.0 Bu ya, bukan 2.4. Ini masih irit BBM. Oke. Honda CR-V 2.0 Matic 2010. Honda kasnya irit ya Bu ya, enggak boros. Kita lihat interiornya Pak Bu. Kilometer 153. 2010, mobil terawat banget Pak Bu. Monggo Pak Bu boleh test drive sepuasnya ya. Double din pioneer. Seperti ini. Plafon nol Pak Bu, masih kenting, belum pernah disikat. Asli masih bersih dari baru ya. Ini papannya bagasi juga masih ada, masih bagus Abu. Honda CR-V 2010 e-VTEC Matic, kita kasih harga 149 juta. Monggo Pak Abu dibungkus ya. Pak, boyongan Pak G. Dari Livina dipindah ke mana nih? Spin. Bapak dari Putih Pak, dalam Pak. Tuban, Bapak Asin Pak, namanya Pak Pak Mamat, ya cocok Pak, kali bingga Pak, ya Alhamdulillah Alhamdulillah Bapaknya udah deal dengan Spin, tadi udah test drive juga tukar tambah dengan Litina itu ya. Jadi monggo yang mau tukar tambah, kita harganya juga sama. Maksudnya kita jelaskan berapa harga yang ditukar tambah, ini berapa, tentu ya. Nggak asal langsung tambah sekian, tidak. Kita buat dua harga, yang mau dibeli berapa, yang mau jual berapa. Jadi terbuka Pak Bu. Ini kita review, kita punya Katana GX tahun 2002, AG Kediri. Pajaknya panjang, 5 tahun panjang Pak Bu, mobil serit ya ini. Monggo, yang suka Katana standar, dalam arti semua masih bawaan pabrik, kalau mau dimodif juga lebih oke. Yang jelas ini kita suguhkan Pak Bu, Katana masih serit Pak Bu ya. Seperti ini, mobil masih original ya. Kayak gini ya Bu ya. Teng 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 breng. 2002 Katana 1000cc tipe GX, power steering Abu. Ban semua tebel-tebel, peleknya bagus. Ini mesin nyala Abu ya. Nah kayak gini masih stabil banget. Ini airnya Abu, lapot ya. Kita lihat deck pintunya masih seperti ini. Kilometer 89 ya. Tahun 2002 Pak Bu. Asli ini Pak Bu. Ini sarung jok ya. Aslinya terbungkus di dalam. Ini sarung Pak Bu. Joknya menghadap ke depan. Dalam-dalamnya nggak ada yang belel. Ini standar ya oke, karena masih alamian Abu. Kita bawanya mobil tahun segini dalam kondisi masih street begini, kita seneng ya Abu. Kalau mau dimodif juga lebih oke. Kalau bahannya bagus bebas Abu. Katana GX AG Kediri Jawa Timur. Power steering 2002 GX, kita kasih harga 68 juta. Monggo Abu. Bungkus Abu nggih. Street katanya masih original. Ini kita punya Toyota Rush
TRD Sportivo 2018 asli Sidoarjo, Jawa Timur. Tangan pertama dari baru, manual ya. Kita punya Matic, punya manual, punya putih, punya hitam. 18, 19 juga ada, monggo Pak Bu. Nanti ada yang AG, ada yang W, mana yang terdekat dengan posisi jenengan. Kelas TRD Sportivo 2018 manual. Kita lihat Pak Bu. Ini ya, seperti ini interiornya. Faktur servis dan apa ini, buku servis lengkap Pak Bu. Kunci ser juga lengkap. Ini masih plastikan ya. Record servis juga ada. Kilometer 52. Ini ada electric starter Pak Bu ya. Plafon masih kenting, belum pernah disikat, jok 3 baris. Baunya mobil masih bau Toyota Pak Bu. Ini ya, joknya juga masih kayak gini. AC double, jok 3 baris, 1500cc, kaca film lumar. Barcode masih bening. Monggo untuk pilihan lain silakan telepon ke nomor kami ya Bu ya. Ras TRD Sportivo 2018 kita kasih harga 232 juta. Monggo bungkus Abu. Ini kita punya Honda HR-V, BRV, maaf. Honda BRV tipe E EVTEC manual. Untuk manual ini tipe tertinggi ya. 2017 pemakaian dan pembeliannya 2018. Kilometer masih sedikit, Pak Bu lihat ya, pelaknya ini mahal Pak Bu. Ah ini ya, ban semua tebel-tebel. Lihat interiornya Pak Bu. Kilometer masih 37. Lengkap ya. Karpetnya masih kayak gini. Ini sarung jok aslinya terbungkus di dalam. Buku servis, manual book lengkap. Dan ini rekodnya juga jelas Pak Bu ya. Nanti ganti oli ke kilometer 41, sekarang 37. Plafon masih kenting, ini manual Bu ya. AC digital. Ini sarung jok ya, aslinya terbungkus dalam. Baunya mobil masih enak Pak Bu, bukan bau wangi ya, tapi bau mobil baru. Honda BRV manual E EVTEC 2017, pemakaian dan pembeliannya 2018. Asli AG ini ya. Kita kasih harga 184 juta. Monggo bungkus Abu. Ini kita punya Honda Jazz. Honda Jazz RS EVTEC 2014 asli Jombang, Jawa Timur. Tangan pertama dari baru. Ini manual ya. Kita juga punya warna abu-abu. Gak tahu kenapa mobil kayak gini pasarnya kuat banget Pak Bu. 2014 asli Jombang, manual ya Pak Bu. Tangan pertama dari baru. Lampu-lampu masih kayak gini ya. Ini juga masih street, belum gantian, belum bongkar-bongkar, gak ada bekas repair. Setirnya Pak Bu, kilometer 79. Joknya juga masih kayak gini. Honda Jazz RS. Ini bannya ya, 2014 manual asli Jombang, tangan pertama dari baru. Kita kasih harga 172 juta, 172. Monggo bungkus Abu. Kita baru masuk Toyota Rush tipe S tahun 2013.
Ini tipe S, Pak Bu. Ini asli AG Kediri, dari AG Kediri pindah ke Nganjuk, Pak Bu. Jadi ini bukan mutasian dari plat B ataupun luar Jawa Timur, Pak Bu. Ini asli Jawa Timur. Ini manual, kita lihat kondisi sekelilingnya, Pak Bu. Ini masih serit, Pak Bu ya. Ini juga masih rapat-rapat. Enggak ada bekas bongkar-bongkar. Ini kita senter dari kanan. Kondisi catnya masih kenting, Pak Bu. Masih kenting, enggak bergelombang. Ini masih rapat-rapat semua. Ini baru masuk, Pak Bu. Ban-bannya juga masih tebel-tebel. Ini 1500 cc. Pajak panjang, plat juga panjang, Pak Bu. Stop lamp juga masih bening, Pak Bu, enggak ada yang retak-retak. Nih. Ya. Rapet-rapet, Pak Bu. 2013 manual. Nih. Barcode-nya juga masih seperti ini. Tebel-tebel, Pak Bu. Karet-karet juga rapet-rapet. Gak ada bekas bongkar-bongkar sama sekali. Iya, Pak Bu. Ini sarung jok, bahannya Ambitech, tebel, Pak Bu. Plafon juga masih kenting, belum pernah disikat. Stiker Protera, stiker protection juga masih ada. Auto 2000 Kediri, Pak Bu. Asli kelahiran AG Kediri. Seperti ini. Masih halus. Kilometer 88.000. Sudah ada TV double din. Sarung jok aslinya terbungkus di dalam. AC double blower, Pak Bu. Jok 3 baris. Toyota Rush tipe S manual tahun 2013, asli AG Jawa Timur, Pak Bu. Ini kita kasih harga 149 juta, Pak Bu. Monggo, Pak Bu, dibungkus, Pak Bu. Ini kita baru masuk anget, Pak Bu. Honda BRV tipe E manual tahun 2017, pemakaian dan pembeliannya 2018, Pak Bu. Asli AG Tulungagung, tangan pertama dari baru. Iya, Pak Bu. Kita lihat kondisi sekelilingnya. Ini belum kita cuci, belum kita salon, belum kena sabun, Pak Bu. Ini stiker Honda juga masih ada. Ban-bannya juga masih tebel-tebel, Pak Bu. Ini tebel-tebel, asli bawaan dari baru. Ini masih serit, Pak Bu ya. Seperti ini, headlamp juga masih bening-bening. Enggak ada yang pecah-pecah. Ini pajaknya panjang, plat juga panjang, Pak Bu. Ya, kita senter dari kanan. Catnya masih kenting, enggak ada yang bergelombang. Kilometernya 54.000. Sesuai dengan riwayat servisnya, Pak Bu. Plafon juga masih kenting, belum pernah disikat. AC double blower. Buku servis, buku manual lengkap. Ini sarung jok aslinya terbungkus di dalam, Pak Bu. Ada TV double din. Joknya 3 baris. Ambitech tebel, kunci serep juga lengkap, Pak Bu. Ya. 3 baris, tebel-tebel semua. Honda BRV tipe E manual tahun 2017. Pemakaian dan pembeliannya 2018, Pak Bu. Ini kita kasih harga 182 juta, Pak Bu. Monggo, Pak Bu, dibungkus, Pak Bu.